Guys, halo semuanya. Jadi hari ini mental gue sudah kembali dan kita bakal ngelanjutin gameplay kita bermain game Xenomaly. Nah, pelajaran yang aku dapat guys dari part 1 yang kemarin kayaknya itu kita itu nggak boleh terlalu overthinking deh. Soalnya kayak ada beberapa puzzle yang emang segampang itu dan kita nggak usah harus mikir-mikir gimana-gimana. Nah, hari ini kita bakal ngelihat guys, kita bakalan masuk sampai ke bagian kebun binatang yang mana lagi. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman skip channel, di like, comment, dan di share juga ya guys. Thank you. Oke guys, jadi kita masuk lagi ini ke game dari Xenomaly part kedua. Yep, jadi selamat datang. Ternyata kemarin banyak banget teman-teman yang suka sama gameplay ke bermain Xenomaly yang sangat stressful ini. So, ya kita langsung load game ya. Jangan new game, karena kita udah dapat 5 guys. So, hari ini mungkin kita bahkan dapetin 5 lagi. Jadi, 10/20. So, wait, jadi sekarang itu kita lagi di sini. Dan kita itu udah 5/20. Nah, harusnya kita bakalan nge-transfer ke ngecek ke daerah-daerah bagian bawah kali guys ya. Kan kemarin kita ke tengah nih. Nah, kali ini mungkin kita ke bagian bawah kanan ini kali ya. Oke. Okay. So, let's see. Ke bagian bawah harusnya ke sana jadinya. Dan ya. Oke, aku lupa vibes-nya seorang ini. Bentar, tapi sebelum itu kita harus cek dulu nih di mana lagi beam terdekat. Oh, beam terdekat ada di sana sih. Di situ tuh. Bentar, kalau itu ke sana jadi ini bagian tengah. Bentar, kemarin kita tuh di mana sih, guys? Kemarin kita tengah nggak sih? Atau bukan tengah ya? Nah, kan kemarin kita sini nih. Kita lewatin ini kayaknya nih. Iya nggak sih? Oh, tapi depan itu ada yang deket, cuy. Depan itu di sini ada yang deket. Atau kita ke bawah dulu ya? Soal kemarin baik teman-teman, aku penasaran yang ini guys. Soal kemarin ada yang komen kalau ada monster lautnya juga di sini. Jadi ya udah deh ya. Coba aku cek bisa kita ke sana. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada, belum bisa. Belum bisa, belum kebuka jadinya untuk itu. Jadi mungkin kita harus selesai yang ini dulu deh. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Aku soalnya agak penasaran sama yang di monster laut itu, tapi it's okay. Kita ke sini dulu kali. Dan oh ya di sini. Itu ada si penjaganya, Pak. Ntar dia di luar atau di dalam? Oke, dia di luar. Oke, dia di luar jail gaming. Hati-hati. Kamu harus hati-hati. Ini deket banget tapi nih. Yang di sini nggak ada. Bentar aku ambil lampu dulu kali ya. Kita ambil lampu-lampu dulu dan gimana caranya aku melewatin si penjaga yang di situ tuh? Oke, dia makin pergi sih udah. Dia makin menjauh. Good. Oke. Dia di dalam atau di luar sih? Di luar kan? Iya, di luar tuh. Lagi jaga-jaga si penjaganya. Lalu itu, oh ada burung busuk opilabert lagi. Dan oke. Jadi selanjutnya guys, kita untuk yang ke-6 kita kesini dulu. Yang kok nggak ada monster sini? Kok nggak ada monster di sini? Oh iya, aman. Dia gak bisa masuk sih. Bentar, kok gak ada monster ya? Dan kita harus... bro. Bisa tolong minggir bentar gak? Bisa kena toh. Aku mau ancang-ancang dulu tadi soalnya ya. Ya sudah deh, gak apa. Tapi ini nyambung sampai ke sana kah? Kan ini deket sini nih. Harusnya kita dari sini dong. Ih, tapi dijaga lari ya. Kita loncat ke sini bisa nggak sih? Harusnya bisa deh. Iya, oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi gimana dong? Nggak bisa lagi sih kalau dari luar sih, Amin. Maksudnya di sini deh. Pajal awal-awal kita sudah wadidaw. Aku harus ngapain? Aku harus ini enggak ding. Ini terhabis aku naik ke sini mau kemana? Gimana caranya itu coba? Ntar jamnya aku langsung loncat gini, nggak bisa ya? Nggak bisa. Aku bisa gini nggak guys ya? Aku pengen coba. Kita bisa ke lantai gitu nggak bisa kita loncat gitu? Oh nggak bisa.
Aku kan kena bisa kayak jadi loncatan untuk ke atas gitu loh. Tapi gak bisa ternyata. Hmm. Gimana caranya? Aku harus kesini. Kesini. Tapi cara kesitu itu gimana dong? Udah light bulb. Kok gak bisa gue ambil? Oh udah penuh, ding, udah penuh, soalnya udah penuh. Ini bentar, aku agak bingung. Puzzle yang kayak gini gimana, Pak? Ini si busuk bisa jauh-jauh gak sih kamu gak sih ya? Nah, busuk penjaga khusus. Kuculik juga sama binatang di sini, oke? Okay? Annoying deh. So, aku harus selesain ini dulu kali. Enggak loh. Lah aku bisa dilempar sejauh itu kah ke sana kah gitu? Seriusan nih? Coba ya, coba ya, coba ya. Kayak mungkin aja kita tuh bisa dilempar sejauh itu. Aduh. Belum full. Oke, okay, nice. Baru kita harus ke yang paling atas sampai me. Iya, tidak sampai. Jedor. Jedor. Ya aduh, aku siang-siang gini kayaknya kalau di otak aku belum sejalan itu deh kayak deh. Kita di sini aja. Kita ke lantai 2 nih. Nah, nice. Baru ke sini. Habis itu dari sini ke mana nih? Nah, lo. Stuck gak tuh? Tadi kita yang ke sini kan? Atau aku harus kesini? Atau aku harus kesana itu kayak itu? Coba bentar. Oke, bisa? Aduh, gak bisa. Gak bisa. Oke, ini bingung sih, Pak. Ini bingung sih. Kita bisa yang coba yang ini sih. Coba kita coba yang ini deh ya. Jujur aku gak tahu kita ngapain di sini ini kalau... Aku gak tahu ini salah jalan atau enggak. Kejauhan, Pak. Ya bukan deh. Ini memang gede banget sih ya, men. Enggak, tapi ini itu masih satu. Oh, tahu aku harus ke sini ya. Ini like masih satu map gitu loh. Iya enggak sih? Oh, mungkin aku harus ke sini deh. Mungkin deh, mungkin. Coba. Jadi aku harus sampai ke atas sana kayaknya. Aku harus sampai ke atas paling atas sana, tapi gimana caranya? Itu aku harus find out. Harusnya ke sana sih. Mungkin yang ini dulu kali ya. Coba yang ini dulu. Oke, baru aku butuh ke atas sana. Tolong bawa aku. Oh, langsung ke sini. Oke. Nah, sekarang aku harus ke atas sana itu. Gimana caranya ya? Oh, ini bisa bawa aku ke sini doang. Tapi enggak, ding, kayaknya ding. Bentar, ini bawa kemana? Oke, coba kita loncat sini dulu. Bentar, habis loncat sana. Oke, bisa deh. Pakai acara jatuh lagi. Oh no. Oke, nice. Bawa aku ke sana, ke ujung. Cuman masih satu tempat gitu loh, satu kandang gitu loh. Jadi mungkin puzzle-nya itu bukan cuma di sana. Itu nggak bisa di-fix soalnya yang depan sana tuh kulihat tuh. Like impossible gitu. Nah, kita ke sini. Baru ke sini. And then ini bawa kita ke mana? Ini bawa kita ke mana? Oh no. Gak bisa ke atas sana ya? Oh, ke sini.
Oh, kesini ding. Eh, coba. Coba ya, coba kita ini dulu. Nah, yang ini jangan sampai, kita jangan sampai mentok se ini. Eh, bisa, aduh. Sampai sejauh ini lagi. Aku cuma pengen berdiri di atas itu gitu loh. Cuma nggak bisa kayaknya ya. Atau coba yang sebelah ini. Ini bahkan bawa kita kemana nih? Coba kalau kita mentokin. Kesini. Oke, gelap banget. Hati-hati. Nice. Coba ini bahkan terbang ke... Oh. Cuma sampai sini doang. Oh, dasar. Harusnya bisa kita dibawa pergi gitu nggak sih? Eh, aku mau ini dong. Mau dilempar. Bisa aku lempar nggak sih? Lempar. Aku butuh lemparan. Oke, lempar. Nah, nice. Oke, kita kelempar ke sini. Walaupun nggak paling atas, tapi ini ada jalan nih. Nah, oke, habis itu kita pakai ini. Bahkan dilempar sampai ke sana. Baru kita pakai yang itu. Ya, coba. Oke. Perlu jauh banget gak ya? Kayaknya sini udah oke deh. Iya, sampai dong, nice. Walaupun gak kena ininya, kita kurang darah, tapi it's okay. Baru kita ke sini. Nah, ini bahkan kayak lempar kita ke depan tempat yang puzzle itu gak sih? Iya gak sih? Teoriku harusnya gitu sih. Coba deh, coba. Ini kita udah jauh banget nih. Oke. Ke paling mentokin. Nice, bawa deh bakal lempar kita ke... Aduh, gak dapet. Ah, aku butuh ini. Ah, udah bener. Oke, tapi gak dapet. Aku kurang... Tadi kurang kanan tadi kayaknya ya. Oke. I see. Bentar ya. Kumpulin dulu ini. Oke, nice. Baru tadi jalannya kan aku harus ke sini. Baru ini ke atas sana. Oke, hati-hati, pelan-pelan. Baru ini ke si... Aduh, pakai acara jatuh lagi. Jail gaming. Oke, guys, jadi aku sampai ke sini lagi dan bentar. Jadi tadi itu kayaknya aku harus ke sini dikit ya. Kayaknya tadi aku kurang sini deh. Ini bubble ini aku tinggal satu lagi. Ada lampu nggak sih? Oke, semoga ada lampu kali ya. Dan aku harus berdiri agak kiri ini harusnya nih. Oke. Dan let's go. Tolong sampai. Nice. Nah, sampai. Oh. Oke. Nice. Dan kita sampai ke sini. So, tadi guys yang aku cek, kemungkinan kita harus pakai yang ini nih. Iya nggak sih? Like, bentar, aku bisa nge-zoom tadi tekan apa ya? F ya? Oh ya, tekan F. Untuk nge-zoom aku harus kemana? Kalau loncat ke sini, tuh ada itu ada ininya nih, ada papannya nih. Nah, semoga kita ketan sama papan itu, oke? Okay? Semoga. Soalnya kalau ini... Oh, ini juga ada papannya, ding. Tapi kayak kita harus ambil yang kanan deh. Kalau yang ini agak bahaya, nanti dulu. Yaudah, kita coba yang ini dulu deh ya. Aduh, kalau nggak dapet, aku harus gulang lagi. Oke, bentar, aku harus pastiin lagi. Kita tuh ke sini ya. Ya, ke yang situ ya. Oke, coba lihat sih. Jedor. Oke, dan paling ujung kayaknya ambil. Nice, dan let's see. Apa kita bisa dapet? Tolong dong, oh no. Oh bukan pak, gak sampai. Dari cuma sini, kita harus yang... Ini harus yang mana dong? Yang ini ya? Kalau yang ini nanti susah deh. Gimana cara aku kesana? Atau aku harus lebih kanan dikit tadi? Nggak, aku harus drop di sini gitu loh. Tadi kayaknya aku kurang... Aku kejauhan. Oh, kayak gila di puzzle-nya. Wah, makin hari makin gila. Ini aku udah record nih. Gila, 20 menit guys. 20 menit di sini doang. Wah, gak masuk akal.
Gak masuk akal. Okay, guys, jadi aku kembali lagi ke sini. Ini gila nih, ini. Aku tuh mager banget guys sama game ini ya. Berat aku emosi banget soalnya ini bukan cuma puzzle tapi ada parkournya juga gitu loh. Dan kalau kalian ini buat kalian ikutin aku pasti tahu aku nggak sehebat dalam parkour. Jadi aku udah emosian banget untuk nyampe ke sini. Dan aku jadi lupa nih, kita harus kemana? Tadi kita itu pokoknya setahu aku kita harus agak kanan dikit, sama nggak boleh terlalu jauh ya, sama nggak boleh terlalu jauh. So, let's see deh. Semoga di sini bener sih. Harusnya ke sini ambilnya. Lalu aku coba ininya segini aja kali ya. Nah, kayak segini aja coba kali. Let's see. Apakah bisa sampai? Oh no. Oh, aku tahu. Aku bisa paling ujung. Tadi soalnya aku tekan W, guys. Kok kita tekan W pas terbang semakin jauh. Jadi aku kayak gak usah tekan W gitu dan kita bisa sampai. Aduh. Oke, okay, oke, okay. Udah dikit banget. Oke, aku ambil lampu dulu. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Dan guys ya, harusnya aku pokoknya jangan tekan W sama kita paling ujung nih, nih. Paling ujung agak kanan dikit. Oke, ada lagi sih. Tolong sampai dong, sampai. Yes. Wah, gila, hampir dikit. Kita kalau kelewatan dikit, wah gila. Wah, dan ini terakhir kita. Lalu yes, ada per 20, gila itu. Itu perjuanganku selama 40 menit, guys. Kalian tahu enggak 40 menit buat satu ini doang gitu, gila sih. Dan sekarang aku mau kencing dulu bentar, oke? Sabar. Oke, yuk. Jadi kita lanjutin lagi. Oke, kalem dikit dan yuk. So, jadi guys, next kita bakalan pergi ke, setahuku tadi ada dekat sini itu depan ini deh. Nah, ya depan ini nih. Yang kayak ada kayak itu sarang burung gitu deh. Biasa kalau sarang burung itu atas-atasnya ada yang di lebih tinggiin gitu. Dan oke. Okay. Let's see. Di sini juga menariknya enggak ada monster-monsternya tuh. Nah, kali ini kita masuk ke sini yang jalan masuknya di mana dulu? Harusnya ini di sini kan? Iya, itu ada satu tuh. Oke. Okay. Cari jalan masuk dulu, hati-hati kalau ada penjaga. Masih belum. Weh, apaan guys ini? Tinggi banget. Oh, agak mirip-mirip ini ya. Mirip apa tuh? Siren head. Ya, cuman awalnya kamu datang apa, bro? Bisa sepanjang nih kakimu. What? Ih, serem sih. Jerapah kah? Harusnya nggak mungkin jerapah kayak gitu deh. Itu kejar, gila. Udah, gak usah lihat. Aku masuk sini dulu. Bentar, masuk sini. Nah, sini. Jadi dalam dia itu. Dan ini harusnya di sini juga nggak ada binatang-binatang ininya deh. Yang termutasi atau gimana? Jalan masuknya di mana nih? Oh, jalan masuknya di situ nih, Bambang. Jadi ngapain aku masuk ke sini ya? Oke, bentar kita keluar dulu. Oh, sekarang ambil lampu. Aku harus ambil lampu. Ih. Masih diikutin loh. Bentar aku ambil lampu sini dulu. Jangan lihat dia. Jangan lihat dia jalan gaming. Hadap ke bawah. Binatang kayak gitu gak usah dilihat itu. Oke, okay, nice. Ini yang keempat. Ih, ini. Oh, kelinci. Ih, ada kelinci guys. Tapi ini kalau lagi tutup mata gitu. Kamu lagi main mugung wap kocipir semnida atau gimana ini? Ini kita juga bisa ambil sih di sini, Pak. Atau yang ini dulu guys. Kayaknya kok menarik gitu. Yang ini dulu kali ya. Oh, jadi aku juga harus cari. Oh, konsepnya sama. Bentar aku gimana gak bisa naik. Nah, konsepnya sama kayak yang kemarin kayaknya nih. Kita harus cari lever mana yang bener. Wadidaw kocak. Coba yang paling deket dari dia dulu gak sih? Halo bro. Cilo. Bah. Ih, gila giginya. Ih. Kelinci gak sih harusnya gak sih?
Kita ambil dulu satu. Dan coba. Wah, langsung dikejar. Oh, langsung dikejar, Pak. Oh, langsung. Bukan coba 3 kali dulu atau 4 kali kayak kemarin. Oh, tapi dia tutup mata lagi. Oh, gitu. Oh, nggak susah, Ding, harusnya, Ding. Oke, jadi yang ini salah ya. Yang ini salah, guys. Mungkin paling sini yang bener. Wah, salah juga. Oh no. Kita coba ke Hokian kita aja. Oh, nggak bisa. Ini kok udah mata lagi? Makan ini. Jal Gaming dia lagi tutup mata. Jal Gaming, kamu jangan cari masalah, Jal Gaming. Oke. Oh no, salah juga. Oh. Kok dia nggak ini? Oh, bener. Bener. Habis itu udah dong. Oh. Kok masih? Lo. Ambil Jal Gaming, ambil Jal Gaming. Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak benar, Pak. Oh no. Masih kekunci, Pak. Bro. Bro, aku udah benar sana, Bro, tadi, Bro. Guys. Bisa tolong pergi gak sih? Aku bisa naik, Pak. Aduh, no. Udah gak sih? Ah, udahlah, aku serahkan diriku aja lah. Makanlah jam sekarang. Bodoh amat. Bite me. Tapi bentar, tadi sana ada bener loh. Tapi kenapa masih dikejar ya? Atau aku harus cari yang bener banyak? Aku harus cari yang bener banyak kali ya? Ini kebun binatang gede juga. Ini kayaknya gak ada isi lagi sih. Siapa yang merong-merong O yang si tinggi itu? Oke. So, bentar, tadi yang bener yang mana? Yang ini gak sih? Nah, ini bener toh. Tapi kok dia bangun? Kok dia bangun? Si Buzo, go away. Ini salah juga. Ini salah. Ini bener. Oh, banyak yang bener, Pak. Dan dia tutup mata lagi. Gimana konsepnya? Oh, tapi udah kebuka, Ding. Oh, udah kebuka. Dan kita dapat. Agak ngerti gimana konsepnya, tapi ada dua hijau. Dan tiba-tiba pas aku tekan hijau lagi, tutup mata lagi dia. Oke, itu aneh. Gak apa. 7/20 dan oh no. Bro. Ini sih, Bro. Aku mau kesini dulu, Bro, ya. Aku mau ke depan. Kayak sarang burung harusnya. Oke. Tutup lagi. Dan ada monster sekali di sini kah? Kayak nggak ada. Kok nggak ada monster ya? Nggak ada burung-burung yang bermutasi gitu kah? Oke, bentar, aku ambil lampu dulu. Aku agak sujun biasa kalau terlalu damai begini hidupku. Damai banget gak sih kita di sini gak sih? Oke, ya sudahlah. Jadi kita harus ngambil yang di atas sana, guys. Gimana cara kita ke atas sana? Aku bisa pakai yang ini sih, guys. Aku pakai yang ini dulu kali ya. Nice, gelap banget gak kelihatan. Oke. Ke atas. Dan kita bisa ambil. Lalu ini ada jalan. Good. Abis itu aku harus kesana kah? Kayaknya ke depan itu. Maybe. Coba kita coba aja. Mbak ini. Suara awangan di sini gila sih. Loh, ini balik ke tempat yang awal gak sih? Kita kayaknya ke sana tuh gak ada jalan lagi tuh. Cuman aku harus ke atas sana itu. Yang itu ya. Jadi aku harus pakai cara ke sana. Caranya aku ke sana tuh gimana? Caranya aku ke sini, guys. Harusnya ada cara gampangnya sih. Jadi aku harus ke sini dulu. Tapi sebelum itu aku harus ke sini. Caranya aku ke atas sana yaitu dengan naik ini harusnya. Harusnya dengan ini ya. Coba. Oke.
Okay. Atau ini dulu ya? Oh, untung. Itu mentok, guys. Untung itu mentok. Kita kayak sini dulu deh. Kalau itu lurus sana. Lurus sana bisa juga nggak sih? Atau nggak bisa ya? Ntar atau kalau sini ini, sini kan mentok tuh. Habis itu nggak bisa kemana-mana. Oh, bisa ke sini ding. Oh, ini atas bawah cuy. Bisa ding. Atau nggak bisa ya? Kita mikirin dulu jalan kita, okay, guys. Biar nggak gegabah. Nggak harusnya sini, harusnya sini. Nice. Baru kesini aja kali ya, biar kita gak kejauhan kebuang ya. Ya. Kepedekan. Kita ngulang. Kayaknya aku harus paling mentok sih emang itu sih. Oh no. Kita balik ke sini lagi. Jadi aku harusnya kayak gini. Semoga aman ya. Aman dong. Nah, nice. Habis itu di sini tuh ada yang bisa gerak. Nah, ini. Ini kita gerak baru kita ke sini. Nice one. Baru aku harus ke sana ya. Ya, dikit lagi. Tapi ini aku enggak boleh terlalu tinggi nih. Ini harus kuat saya tadi itu. Ya ini aku enggak boleh paling mentok, guys. Biar kita bisa ke lantai 2-nya. Nah, lantai 2 ini. Aduh, itu terus lagi, kayak gitu lagi. Itu masalah yang sama kayak di puzzle pertama. Aduh, ya udah. Oke, jadi aku balik lagi ke sini. Jadi kita itu harus tadi lebih rendah tadi ya. Kayak sini okay deh. Kayak sini aja kali ya. And then next, sampai itu nice. Good. Baru aku tinggal depan itu tuh. Oh no. Gimana caranya, Pak ya? Jadi kita turun ke sana, baru ke sana, tapi kan enggak sampai ke sana tuh. Oh no, aku harus ke sana, guys. Tujuanku harus ke sana nih. Gimana ya? Oh, bentar ini bisa ding. Oh, itu bisa bawa aku ke sana. Coba ya. Kita coba ya. Jadi di sini okay, kita kayak ke paling ujung. Iya enggak sih? Enggak ding, ke sini, Pak. Oh, enggak dong. Enggak, ini kita balik lagi ke sini. Aku salah, panik aku. Oke, ini jalan yang benar. Tapi ini bukan jalan yang benar nih. Ya, aku kira itu jalan yang benar dong. Bukan ya? Aduh, efek panik. Oke. Gak boleh panik, harus lebih santai. Tidak boleh plin-plan kita ya. Terlalu plin-plan aku tadi itu. Dan kita harus coba lagi yang ini. Semoga bisa, ding. Ke lantai 2 aja ini agak susah soalnya nih. Cari posisi yang pas untuk ini. Kayak ini pas deh. Nice. Ambil. Baru yang ini jedor. Kita harus ke atas jadinya ya. Ke atas sana tuh. Habis itu pakai yang itu. Nah, habis ini. Ini kita bahkan kelempar ke sana. Cuman harus hati-hati, guys. Gak boleh sampai kelewatan gak sih? Gimana caranya nggak kelewatan ya? PR juga itu, triknya juga itu. Oke, semoga ini nggak kelewatan nih. Yeah, nice. Good one. Habis tinggal depan sana. Oke. Gampang. Nice. At least nggak makan 40 menit lah ya. Guys ya. Nice, dan kita dapat yang ketiga hari ini. Wah, jedor, langsung turun saja. Dan ntar aku ambil lampu dulu. Kolek lampu dulu dikit. Yang ini gak susah. Yang tadi yang satu baru yang gila banget sih emang. Oke,
Baru sekarang next kemana lagi dong? Cari safe zone dulu kali ya. Di depanku sana sih. Terbelak. Kayak denger-denger suara-suara terakhir mereka kayak serem banget, Pak. Nah, ini yang pertama kayaknya. Lalu oh, ini ada lagi ini. Emang enggak ada monster kah di sini kah? Oh, air, Pak, cuy. Ini enggak ada monster sih di air nih kayaknya sih. Ya bukan? Atau aku bisa tenggelam? Enggak tahu deh. Atau ada buaya? Jangan bilang monster buaya di sini mutasi. Kan sini ada sih tutu. Oke. Ntar jalan masuk kita jadi di sini dulu ya. Cuman sebelum itu aku harus ambil satu lampu lagi kali ya biar kita lebih aman. Ya, ini ke bagian tengahnya nih. Harusnya kita di tengah kan? Iya. Oh, jadi kemarin tuh kayak kita di kiri bawah deh, guys. Atau di kanan sini ya kita kemarin ya. Kayak kita kemarin kanan sini deh. Oh, kita kemarin kanan sini, baru kita ke sini, baru ke atas. Cuman yang pole ini itu jadi enggak ada apa-apa dong. Kita kemarin enggak kelihatan ini soalnya. Ya udah. Enggak apa, kita lanjutin lagi ke dari yang shot keempat kita. Yang ini gak ada monster sih di sini harusnya nih. Kita loncat sini dulu deh ya, coba dulu. Sana. Oh no. Oh no. Oh. Iya, ada monster bawah air yang gak kedeteksi ternyata. Oh gitu. Ya udah nih, baguslah. Cuman gimana cara aku ke sana ya? Bagus sih, cuman dia nggak kejar kita, tapi yang penting lalu kesana, lalu kesana, terus tuh kesana, search kita di sini, lalu kesini, lebih masuk akal cara maju nggak sih? Coba deh, kita pakai cara yang maju, kesini, nah ini maju kesini, lalu kesini bisa juga sih. Oh, dari sini juga bisa, ding. Tapi enggak, itu mentok itu. Kita harusnya ke sini nih. Tapi setelah ke situ, oh bisa loncat ke sana. Oke, ledakin dulu nih. Atas enggak ada apa-apa enggak sih harusnya? Semoga ya. Atas enggak ada jalan kan? Oke. Kita ke sini. And then bentar, search di situ doang. Oh, di depan itu doang. Kita harus ke sini ini. Cuman gimana cara kita ke sana? Oh no. Ini mentok, Pak. Ini juga mentok. Ternyata nggak bisa ke sana itu nggak ada jalan lagi. Kalau depannya kan juga nggak ada jalan. Oh no, ini mentok. Atau aku bisa kayak gini ya, langsung lari gini kah? Coba guys ya. Oke, tunggu di bawah. Nice, lari. Ah, nggak bisa. Bentar. Aku nggak bisa lari pas itu. Jadi kita cari timing ya. Oh, dia turunnya gitu doang, pendek doang. Ah, coba. Kita cari timing ya. Nggak dapat. Mana tahu kalau bisa sih ini beneran shortcut parah. Ah, nggak bisa. Coba. Waduh, nggak dapat. Gak bisa. Jadi mungkin kita harus pakai cara yang ini ya, yang di awal ini ya. Aku harus paling ujung mentok biar kita itu berdiri gak kena lempar. Nah, nice. Jadi itu juga tips and tricks. Kita kalau mentokin kita jadi gak kelempar. Kalau kita di agak bawah kita tuh kelempar gitu loh. Nah, ini mentokin lagi. Ini mentokin kelempar gak? Oh, enggak. Panik sendiri aku. Oke. Nice. Baru kita itu harus ke, kalau ke sana dilempar kemana kita main ini? Gila. Gila, dilempar kemana aku kalau pakai itu? Enggak, aku harusnya aktifin ini. Enggak bisa juga, Pak. Itu mentok itu kalau ke sana tuh. Oh, atau ke bawahnya ya? Oh, wait, aku harus ke bawah sana deh kayaknya deh. Bawah tuh ada jalan.
Kalau ini aku aktifin bisa ke sana tuh. Oh. Mana nih kalau aku terbang kan aku bakal terbang kemana cuy? Oh, ke sana kayaknya. Bakal terbang ke sana ya. Jadi aku bakal terbang ke sini baru nanti pas di sini ke atas sana. Oh, atau malah masuk akal. Coba deh, coba deh, coba. Malah jadi masuk akal guys ini. Oke, let's see. Semoga aja aku gak diterbangin terlalu jauh, oke? Tolong, I trust you, bro. I trust you, bro. I trust you. Oke, oh no. Oh no. Oh, gak boleh. Gak boleh dipercaya emang. Gak boleh dipercaya, aku terlalu jauh sih. Nah, kalau kita kesini kan kita bisa kesana nih. Baru ke ini lempar ke sana. Tolong aku lagi menganalisis bisa tidak ke pleset kocak. Oke guys, jadi aku emang udah coba beberapa hal. Jadi emang mungkin yang ini sih, tapi kayaknya kita harus ngambil agak tengah deh. Kita nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kita keluar ke zoo. Jadi kita ngambil tengah-tengah sini kali kayaknya. Ya harusnya. Harusnya deh. Baru coba. Let's see apa kita. Oke. Jadi tadi itu kurang jauh. Jadi kok harus lebih situ lagi. Lebih maju lagi dikit sini kali ya. Oke, sini oke deh. Coba. Let's see apakah sampai nice. Baru ini ada jalan, hati-hati jangan sampai jatuh. Nah, dan ini tuh kita harus ke sana. Ini ada jembatannya, kita enggak usah terbang-terbangan. Kita lewatin aja. Nah, ini baru ke sini. Wah, hampir. Aku enggak bisa parkour lagi. Dan oke, depan mata guys. Depan mata siat keempat kita hari ini. Wah, yes, susah. Oke, yaudah. Baru kali ini kita kemana lagi? Selanjutnya yang paling deket di sana ya. Ini yang si kelinci udah. Tapi yang si panjang tinggi-tinggi itu kayak kita belum deh. Cuman gak ada misinya gitu loh. Ini gimana cara aku balik sekarang nih? Oh, udahlah, makanlah saja. Saya pasrah. Pasrahkan diri. Dan kita span ke sini. Aku harus itu tuh. Itu yang paling dekat ya. Yang lain agak jauh sih. Ada yang itu juga tuh di situ. Itu ada di sana. Ada yang ini, yang mana guys dia, guys? Kita itu jadi kalau ini itu ke bawah ya. Kalau ini ke bagian arah bawah. Kita tengah selesaiin dulu semua kali ya. Coba tengah ini kan di sini ini. Ya tengah tuh masih ada yang itu tuh. Yang tengah kita selesaiin dulu semua deh, jangan ke bawah dulu. Kita ke bagian tengah dulu. Dan halo kelinci busuk. Dia masih tutup mata dia. Kamu udah buta cuy. Matanya nggak ada nggak sih? Nggak perlu ditutup lagi udah. Ada apa nih? Oke, sangat berfaedah sekali ada ini di sini. Entah apa gunanya. Ini masih kosong. Oh, itu yang tinggi. Yang tinggi di sana. Tapi nggak ada misinya ya. Kalau ada misi setinggi itu kayak bakalan seru sih. Ini kita masih belum ada juga. Oh, nggak tahu itu apa. Ada generator. Kita ada misi yang di sini. Ini tuh masih di... Oh, enggak. Ini udah paling kiri, cuy. Ini mentok paling kiri, cuy. Ambil lampu-lampu dulu. Oke. Ini kok kayak terpencil sendiri. Tempat apa? Kuda. Kayak tempat kuda gitu loh. Oke deh. Kayaknya tempat kuda ini yang terakhir kita, guys, hari ini ya. Yang kelima karena aku juga udah capek mental, capek otak juga. Kita cek dulu.
Oke, aman. Oh, tapi ada di situ ya. Oh, miss. Kayaknya miss dia nih deh. Cuman kita gak dikejar-kejar ya kayaknya. Oh, no. Wait. Ini tempatnya si tinggi itu, guys. Sama ada dua, cuy. Ih, ini kejar. Bro. Bro, I come with peace, bro. Oh no. Oke, jauh-jauh kamu busuk. Bentar. Kita gimana cara masuk ke sini ya? Masa ada dua, Pak? Ada dua monster kayak di sini deh. Ini gimana cara aku masuk ke sana? Itu tuh ada satu lagi tuh kan? Bagian sini juga atau apa sih? Keluar area kah? Ya itu keluar area deh. Itu loh iya po, iya cuy. Oh dia di dalam maze tapi. Ah, ini gila ya lu ya. Ini gila apa gamenya? Ih. Oh gajah. Gajah, Pak. Maksudnya di sini. Oh, no. Oh, tapi lagi dihalang gitu. Press button. Ih, itu dia. Oh, kita pancing dia ke sini dulu. Ini ada penahan di sini soalnya. Selama si tinggi itu gak kesini aja sih, Pak. Sini, bro. Eh, sini. Sini. Nah. Oh, masih kena. Aduh, masih kena. Aduh, langsung dikepung lagi aku sama si dua busuk ini. Oke, bentar. At least dia udah di sini. Nah, kali ini kita bisa ke sebelah kirinya. Ini. Kesini. Oke. Oh, no. Oh no, gel gaming. Oh no, gel gaming. Santai, chill. Aduh, ini stuck. Halo bro, numpang lewat ya. Gak cepet banget responnya, Tinggi itu di mana sih? Lupakan si tinggi itu, nggak tahu di mana. Tapi bentar. Oh itu dia setinggi. Kita harus kemana ya? Kesini kah? Oh iya ini ada ada tombol. Nice. Oh ini juga tombol lagi. Oke. Oh no itu mentok. Terus kesini. Ah ini juga mentok. Oh no mentok semua kah? Ini aku lepasin dulu. Kita tujuan kita itu di mana? Oh, depan sana. Masih jauh, cuy. Bentar. Depan sana tuh. Tuh kayak itu. Bukan di sini. Reload dulu. Oh, no, ini juga mentok. Udah lama. Lagi di mana, cuy? Oh, lagi di sana ya, deh. Oh, itu dia, Pak. Enggak, tapi aman. Aman. Ih, gila. Jauh-jauh kamu busuk. Oke. Oh no, cuma dapat lampu doang. Ah, gila. Game ini gila sih, seriusan, guys. Ini game ini gila sih. Oke, kita bukan ke sini. Kita harus ke sini. Habis itu, oh. Nice. Bukan ini kali ya. Nah, itu bukan ya? Oh, masih di sana. Cuy.
Oh no. Bukan di sini, bukan di sini. Harus ke sini kayaknya. Oke. Nah, ini enggak sih? Enggak, ini lampu. Ini lampu di depan sana. Oh no, aku di prank. Aku di prank. What the? Gimana cara ke sana dong? Bukan lewat sini ya? Lewat yang ini kah? Oh, kayaknya lewat ini. Eh, tapi masih belum. Ini kah? Nah, dapat. 10/20. Oh, wah ini gila. Wah, ini miss kayak gini dikejar-kejar, tapi untungnya dia kayak bisa nge-stuck gitu loh. Si gajahnya itu bisa kayak nge-stuck gitu, jadinya aku aman. Ya, dan sekarang ya udahlah, jam sekarang aku. Mana gajah? Sekarang kita cari dia, guys. Aku mau keluar dari sini. Aku mau keluar dari sini dan mau closing lagi. Tolong, aku udah mentalku udah gila, enggak bisa. Pak, ini otak panas, mental juga panas. Udah. Gak tahu ke binatang apa ini. Mana kamu? Oh, itu dia si gajah. Gak perlu dijam sekarang sih kita sih. Kita bisa keluar sendiri ternyata. Dan, hey bro! Kamu nungguin aku bro, setia banget sih. Wih, seriusan. Kamu jemput aku atau gimana nih? Thank you loh. Thank you. Nah, dan sekarang, kamu stay di sana. Aku bahkan save dulu. Yes, baru aku quit, oke? Okay? Selamat tinggal bro. Thank you sudah menunggu aku. Dan ya, itu dia guys, untuk hari ini kita 5 dulu ya. Jadi tadi mungkin kita udah ke kiri, sisa yang harusnya kiri bawah sama kanan atas harusnya. Iya harusnya, sisa kiri bawah sama kanan atas yang kita belum. So, itu ditunggu lagi guys ya, untuk dari part ketiga. Besoknya lagi teman-teman tunggu aja. Tapi itu sekarang guys, begini aja dulu. Yep, jadi itu dia guys untuk dari gameplay Juno Mali part kedua kita ya. Ini emang menurutku sih, aku rekordnya lama banget. Ini aku rekordnya kayaknya, bentar aku cek dulu. Oh, 1,5 jam pak. Ya ini, tadi kita satu yang di puzzle pertama soalnya stuck lama banget. Tapi untuk dari monster-monster sekarang makin gila juga ya. Ada yang tinggi banget, ada gajah, ada apa tadi, kelinci. Ya teman-teman tunggu lagi guys, karena kita udah setengah perjalanan. Mungkin kita bahkan di akhir part keempat atau part kelima. So, untuk sekarang guys, seperti biasa ke teman-teman, enjoy dengan videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share juga ya guys. Thank you.